Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga alias Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali, tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi yang panas semakin panas terciduk di pagi ini. Ternyata Putri Ani sinir pedas Arya Saloka saat berada di rumah baru bersama Amanda Manopo. Ternyata inilah yang terjadi. Aduh, bikin penasaran nih bun mama di rumah saat Putri Ani ungkap hal ini di IGS pribadinya dengan unggahan kata-kata seperti ini. Ternyata Putri Ani kini sudah tak peduli lagi dengan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang selalu membuat Putri Ani semakin panas. Oke bun, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Ellen Andini sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat aktingnya terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.